Kali ini aku akan review Hotel Melia Purosani. Gimana ya bentuk hotelnya? Yuk ikuti terus dan stay tune terus di channel ini. Mulai dari lobby guys. Jadi aku gak nyangka banget tuh hotel yang dari luar terlihat tua, ternyata setelah masuk, aduh luar biasa. Ini kalian bisa lihat dari lobi sampai sekarang udah bertabur lampu. Ini pemandangan dari lantai 2, bisa langsung lihat view kota. Aduh keren banget dah pokoknya. Ya. Jadi mau mencari kamar. Tipe apakah? Apakah deluxe? VIP? Nah ini dia nih bentuk kamarnya. Kami dapat yang 2 bed. Dan kayaknya ini luasnya sekitar 22 meter. Terus ada 2 kasur, pemandangan kota, ada TV. Terus juga ada beberapa furniture yang lain. Kalau di kamar mandi kita bisa lihat bagaimana penampakan kamar mandinya. Ini dilengkapi dengan bathtub, terus ada handuk, ada wastafel yang dilengkapi atasnya ada perlengkapan mandi seperti odol, sabun, shower gel, sampo, ya peralatan-peralatan standar hotel pada umumnya. Pokoknya kalau kalian nginep di sini, kalian tinggal masuk tanpa harus rikeh dengan perlengkapan-perlengkapan yang dibawa. Nah, di situ juga ada alat pengering. Nah, untuk ini ada brankas juga. Terus ada di dalam lemari ya, lemari pakaian pas di samping pintu. Terus disediakan juga pemanas air dan berbagai peritilan seperti kopi, susu, teh, krim, dan juga pastinya ada air mineral aqua. Oh ya, tapi catatan buat kalian, kalau misalkan kesini itu kayaknya jangan lupa buat beli air dulu, karena di sini tidak disediakan refill air. Jadi airnya hanya aqua kecil yang harus kalian antisipasi kalau misalkan kehabisan air. Nah di sini juga disediakan kulkas kecil seperti itu di bawah meja ya, ya segituan lah. Untuk lemarinya lumayan besar sih, itu juga ada beberapa hanger, terus juga disediakan sendal hotel seperti itu. Dan pokoknya hotel ini yang awalnya kukira hotel tua, ternyata setelah aku lihat ini hotel bintang 5 loh teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ke Jogja, kalian bisa nginep di Hotel Melia Purosani. Ini sama sekali nggak endorse, tapi ini recommended banget soalnya dekat dengan Malioboro. Nah, terima kasih ya sudah nonton videoku tentang Hotel Melia Purosani. Kalau kalian jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa nginep di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.